Pagi-pagi udah mendung, cuy. Ini biasanya nih jam jam segini di sini masih macet nih. Anak sekolah. SDPU jalan. Gua lupa bawa kacamata, cuy. Kagak kelihatan jelas tadi. Jalan pelan-pelan aja lah, bensin udah sisa sedikit. Ada anjing. Pagi-pagi lari, wah enak banget, mana cuacanya gini kan. Visor gue tutup dulu deh. Udah kotor banget visornya. Nah biasanya gue kalau berangkat kerja tuh lurus lewat Setu. Cuman kayaknya karena hari Sabtu udah bukan buat umum lagi. Tapi gak tahu juga ya. Karena tuh kalau hari biasa, wah lewat sini tuh macet. Jadi saya harus menghindari macet. Jam 6.55, jam 7. Biasanya nih lewat sini, wah gila. Hari biasa macet banget. Tapi masih rame ya jam segini. Hari Sabtu. Kayak helm JPX sama apa satu lagi tuh lagi rame. Sekarang kelas helm-helm open face lagi rame ya, lagi banyak sekarang model-modelnya. Udah gak ngebosenin. 10 tahun yang lalu cuman ya DJ Maru. Kayak teh DJ Maru tuh udah paling keren. Open face. Buat orang-orang yang enggak terlalu tahu ya helm dulu. Karena dulu gue lagi SMK. Oh, ini GPR Tech Street. Keren loh helmnya. Gua ada juga itu helmnya. Yang itu lagi, iya betito rabat lagi. Tapi dia udah pakai spoiler. Spoiler tambahan bukan sih? Apa emang? Anjir, gua lupa. Gua ada tapi gua lupa. Kita ngobrolin soal helm aja dah ya. Buat gua yang dulu pertama kali beli motor kan 2017 dan ya gua beli motor bagus, kenapa enggak punya helm bagus kan? Ini karena dulu budgetnya belum ada. Alhasil helm pertama kali yang gue beli adalah NHK GP 1000 warna yellow, yellow fluo, warna yellow fluo, dan beratnya sungguh luar biasa. Dan kebetulan size nya juga gue salah, anjir, harusnya M, cuman pas itu adanya L dan gue nggak ngerti, kata gue ah mungkin sama aja kali ya. Enggak cuy, ternyata tidak, ternyata ukurannya kegedean. Masuk sih pas, duduk di kepala pas gitu ya, cuman ya ngeglak-ngeglak gitu dan itu pegel cuy. Terus gue pake itu helm ke ujung genteng jalan-jalan sama teman-teman gue, tapi berat cuy, sumpah. Gue nyampe sana tuh leher gue sakit banget. Setelah NHK GP 1000 itu gue beli NHK RX9, RX9 kan ya, NHK RX9. Motif Karel Abraham yang yellow, bukan yang orange. Dan itu helm ya lumayan enteng dibandingkan GP 1000 dan lebih nyaman. Terus itu gue jual, gue ganti yang lebih middle class lagi menurut gue ya.
KYT NFR Isaac Vinales. Sumpah gue pas lagi ngeliat itu helm, motifnya tuh bener-bener anjir keren banget, Dove gitu. Dirawatnya tuh lumayan repot ya, apalagi Isaac Vinales tuh ada yang putih-putihnya gitu kan, ada bagian putihnya. Dan gue rada-rada nyesel pas gitu, gue baru beli ya sekitar 4 hari atau 5 hari gitu. Ceritanya tangan gue kotor kan, gini di tempat kerja gue habis angkat-angkat barang, mejanya mau dipakai dulu, ya udah helm gue pindahin. Tangan gue rada kotor pas gitu, terus gue pegang gitu, dengan santainya gue pegang helmnya. Pas pulang gue lihat, wah ada cep, ada bekas ceplakan nih. Gue lap-lap pakai tisu basah, pakai air, nggak hilang cuy, malah lebar. Kebetulan pas lagi gue punya NFR itu, gue beli Kyoto 2 biji, jadi satu buat gue, satu buat istri gue. Jadi gue gak ada helm lain selain Kyoto. Dan saat itu Kyoto masih digoreng-goreng. Gue pernah pakai TSR nih, TSR nya yang Dani Pedrosa yang ini. Terus itu gue jual karena gue crash pas lagi itu. Gue ditabrak sama mobil gue dari belakang. Kejadiannya di Lenteng. Wih, ini hari ini gak macet coy, enak banget. Andai tiap hari Jakarta kayak gini. Biasanya tuh macet di sebelah sini nih. Sumpah, biasanya tuh macet sebelah sini, dan itu tuh bete banget cuy. Pakai mati lagi nih motor. Eh, sorry bang. Lu sih berdiri di situ, kakinya keinjak. Ada yang beli Jimny 2 biji, enak banget ya. Terus, gua dari TSR itu gua jual, gua ngumpulin lagi, dan kebetulan kenalan gue bosen sama helmnya, helm repaint Arai Quantum J apa kalau nggak salah ya, gue lupa itu Quantum J apa, kayaknya Quantum J deh. Jadi itu Arai repaint, Quantum J Arai repaint Dani Pedrosa, ya Allah susah banget sih ya, Dani Pedrosa yang Austria pas lagi dia balapan itu loh, yang dia crash dulu di lap ketiga apa, pokoknya di turn 3 atau yang motornya kebakar itu. 2000 berapa? 20 ya? 2020-2021 sih lupa gua, yang di Austria dia ikut balapan. Nah itu helm ada di gua bayarin. Temen gua ada yang punya Arai Rapide IR. Iya, Rapide IR. Rapide IR putih polos, dan gua ngeliatnya, ih keren banget. Itu kan busanya juga masih fresh gitu. Sedangkan yang Quantum J gua pas gitu, ya karena mungkin udah terlalu lama ya, enggak terlalu fresh juga lah. Ini rame-rame ada apa ini? Halo, rame sekali, ada apa gerangan? Apa mungkin mau baksos ya? Baksos yang Cianjur itu. Oh iya, Cianjur turut berduka cita untuk Cianjur, gempanya serem. Oi, setelah Arai Rapide IR itu lumayan ya, lumayan lama, beberapa bulan di gua. Gua jual lagi karena ya ada keperluan lain. Gua jual dan gua kembali ke Kyoto. Kyoto. Ada niat buat ganti helm lagi, cuman kata gue, entar dulu. Kyoto, dan akhirnya sekarang ini gue pakai NJS ZX1R yang biasa, bukan yang karbon, tapi yang Dove. Ketika pertama gue pakai, first impression gue pakai ini helm adalah, cuy, ventilasinya aktif ya untuk helm harga di bawah 1 juta. Dan gue kemarin coba itu di kecepatan 30 apa 27 gitu, itu fan yang di mulutnya tuh berasa banget udara, aliran udaranya lewat. Ini kereta cepatnya bukan sih, apa MRT? Oh mati lagi, gak tahu nih motor mati mulu deh. Ini kereta MRT ya? Jam berapa? Jam 7.14. Ini kalau hari biasa jam 7.14 tuh gue masih ada di Tanjung Barat. Gue kepagian datang ya.
Atau mungkin kita keliling-keliling dulu aja kali ya sampai jam 8-an. Keren sekali, Pak. Empang lewat. Jadi ini gue urut ya, gue rada-rada lupa juga soalnya. Helm pertama itu NHK GP Artek. Salah. Helm pertama itu NHK GP 1000. Setelah NHK GP 1000, NFR, Kayete NFR Isak Vinales. Habis Kayete Isak Vinales itu Kyoto 2 biji. Habis Kyoto NFR Speedstar. Suami Speedstar. Terus dari situ Speedstar itu balik ke Kyoto lagi. Baru ke Arai itu. Arai Quantum J. Arai Quantum J jadi Arai Rapide IR dan sekarang di NJS ZX1R. Ya menurut gua lu helm 600.000 aja udah bisa dapat helm keren. Terus atau lu yang pengen full face-nya, lu udah bisa dapat RX9, bisa dapat R10. Apalagi ini yang gua omongin konteksnya helm baru semua ya. Tapi ya sekali lagi ada harga, ada kualitas. Jadi ya kalau misalnya lu rasa mau beli barunya kemahalan, ya beli second-nya aja. Helm second juga bagus-bagus. Ya kalau lu dapat yang bagus, pinter-pinter nyari aja. Kita thrifting helm. Kalau thrifting pakaian biasanya kan katanya di Pasar Senen ya. Kita thrifting helm di Facebook. Banyak kok helm-helm yang masih bagus. Cuman ya balik lagi, hati-hati penipuan ya. Pokoknya ya pinter-pinter lah. Pun sekalinya ada helm harga murah, ya tolonglah. Helm-helm murah itu kan, apalagi yang misal kayak Arai ya. Biasanya kan Arai itu ada Arai harga asli sekitar misal barunya 9-8 juta setengah ya. Terus ada yang jual 5 juta gitu kan, atau mungkin 3 juta. Bisa dipastikan itu nipu, atau mungkin itu helm klon. Nah ini kayak TR10. Ah, kayak TR7. Iya, kayak TR7 juga lumayan. Gua mau keliling-keliling dulu sebelum ke tempat kerja, tapi bensin gua udah pada kedip. Gak berasa. Ini setengah jam, 7.24. Tadi gua berangkat jam berapa sih? 6.55 ya. Ya pokoknya gitulah. Helm-helm bagus sekarang udah banyak banget. Helm-helm full face yang keren harga di bawah 1 juta juga ada. Atau misalnya, bang budgetnya kurang bang, kalau di atas gope, di bawah gope juga ada. Cari aja yang second. KBC juga bisa. Ya kalau misalnya anda merasa bentuknya jelek nih, ya apa salahnya sih nabung dikit lagi kan. Misalnya lu punya duit 400.000, ya itu dikit lagi tuh 700.000, lu bisa dapat helm yang lebih bagus dengan baru lagi. Itu bisa lu juga dapat second yang lebih bagus gitu. Kalau beli di Facebook juga, ya jangan tergiur sama harga murah dulu. Coba dicek dulu, ditanya-tanya ya. Dicek dulu apakah seller itu benar-benar seller yang benar gitu. Tanya-tanya, gak ada salahnya. Atau mungkin bang, budget gue gak ada bang buat beli helm kayak gitu, tapi gue pengen kayak gitu. Sebenarnya ini sarannya gak terlalu bagus juga ya. Cuman ya tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya pay later. Pay later, penyelamat gengsimu. Pilih dengan sebaik mungkin karena itu kan tanggung jawab dengan cicilannya ya. Tanggung jawab. Ini apa? Bendera kuning. Ada yang meninggal di daerah ini. Wah gila, Jakarta kalau misalnya nggak macet kayak gini indah banget cuy. Kayaknya Jakarta nggak butuh ganjil genap ya. Jakarta lebih butuh mobil dilarang masuk. Yeah. Mobil dilarang masuk dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Mobil dilarang masuk ke daerah Jakarta. Mobil pribadi. Kalau kendaraan bermotor boleh. Mobil kan bermotor juga. Oh iya, maksudnya kendaraan roda 2 dan kendaraan umum.
Biarin tuh yang punya mobil pribadi ke Jakarta nggak bisa. Biar naik kendaraan umum. Oke. Okay. Ntar lagi gue udah mau nyampe, ya udahlah paling gue gabut di depan kantor tunggu dibuka. Nah, saya bensinnya udah kedap-kedip. Tadinya mau keliling dulu sih. Saya nikmatin Jakarta pagi tanpa kemacetan gitu kan. Di hari kerja masih. Ya, saya bukan PNS, bukan pegawai bank juga. Jadi Sabtu masih kerja. Ada yang menikah, Dea dan Edo. Selamat menikah Dea dan Edo. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di sini kah? Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, share, komen, like juga kalau kalian merasa senang dengan konten ini. Itu nggak aja konten selanjutnya. Selanjutnya kita bahas apa kita nggak tahu, dan yang pasti gue bakal banyak bahas tentang dunia otomotif. And see ya.